Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat surga? Sudah bukan rahasia lagi jika salah satu cara untuk menjadi kaya tetapi halal adalah dengan memperbanyak sedekah. Memang secara logika, sedekah akan membuat milik kita berkurang alias minus. Namun dipandang dari kacamata Islam, sedekah justru malah menambah. Jadi makin banyak mengeluarkan sedekah, makin banyak pula yang kita dapatkan, insya Allah. Sahabat surga, mungkin ini bukan cerita yang asing lagi bagi kita. Namun kisah penjual bubur ini nyata-nyata terjadi dan bisa kita jadikan pelajaran. Dikisahkan, seorang bapak penjual bubur begitu ngebet ingin naik haji. Tak cuma dirinya, namun juga istri dan ibunya. Namun sayangnya, pekerjaan tukang bubur sampai kapanpun takkan pernah bisa memberangkatkan mereka pergi haji atau umroh. Begitu kata si tukang bubur kepada istrinya. Meskipun demikian, penjual bubur itu tetap konsisten berjualan. Sambil meminta doa kepada ibunya, tak lupa pula ia juga sering menyedekahkan sebagian rezekinya. Selain memberikan sedekah rutin berupa bubur dan uang, bapak penjual bubur ini juga rutin memberikan buburnya ke sebuah rumah yatim piatu yang dilakukannya setiap hari Jumat. Di saat yang bersamaan, ternyata bapak penjual bubur ini juga sudah memiliki tabungan haji. Keajaiban pun terjadi ketika ia hendak menyetorkan uang ke bank. Siapa yang menyangka ia memenangkan undian berhadiah yang diselenggarakan oleh pihak bank tersebut, yakni sebuah mobil. Dan berita bagusnya, mobil tersebut bisa ditukar dengan ongkos pergi beribadah umroh untuk beberapa orang. Alhamdulillah, semua karena kehendak Allah. Penjual bubur ini pun berangkat umroh bersama-sama dengan istri dan ibunya. Semua orang dibuatnya tidak percaya dengan kisah nyata ini. Namun jika Allah sudah berkehendak, maka apa yang menurut manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sahabat surga, itulah salah satu keajaiban sedekah yang terjadi secara nyata, bahwa Allah akan melipatgandakan dari apa yang telah disedekahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.